panas juga kan. Iya. Jadi kemarin sempat di video call juga tiba-tiba sama dia. Eh ternyata ada Kak Paula, Paulanya itu lagi ngomong. Ternyata lagi ngomong. Terus saya nanya gimana sama Dina. Oh ya kita baik-baik aja. Oh udah balikan? Belum ada kata balikan. Ya karena tapi kita udah komunikasi, kita udah ketemu, kita udah ngobrol. Aku lebih apa ya? Kalau sayang sih masih sayang ya. Cuman masalah ini harus ada yang harus dikelarin sama dia. Yang pertama tentang ada yang nggak aku suka di lingkungan dia. Dan jujur itu udah dua kali melakukan kesalahan. Dan bahkan aku sampai ini pertama kali aku ngomong, aku sampai konsultasi ke salah satu cybercrime itu karena aku udah kesal banget salah satu karyawan dia melakukan promo yang menurut aku dilarang undang-undang. Nah nanti aku ngeliat dulu perkembangan gimana. Kalau memang harus melapor, aku akan melapor. Promonya seperti apa? Bukan komen. Ada pencemaran nama baik sih menurut aku. Di story IG atau gimana? Aku nggak bisa ngomong dulu karena ini masih dalam konsultasi. Aku udah konsultasi sama pihak cyber. Berarti yang dicurigai? Kejadiannya dan dicurigainya siapa sih? Mau hebatnya mancing-mancingnya. Berapa lama kejadiannya? Ada yang terbuka belum? Yang kita putus itu kan permasalahan sebenarnya itu. Iya. Jadi kalau menurut aku hubungan itu antara aku dan Dina, tapi ada orang yang ikut campur dalam urusan aku, tapi kena ke ranah keluarga aku sehingga sampai keluarga aku tuh ngomong kayak gini, kok kayak gitu ya mereka ya. Aku kalau sampai keluarga aku cuma diam doang sih aku nggak masalah. Tapi kalau udah sampai kena, jadi menurut aku ini udah dua kali dan ini keterlaluan. Makanya aku konsultasi sama yang berwajib saya itu. Berarti yang dicurigai asisten atau? Yang pasti karyawan. Itu aja aku cuma ngomong gitu. Berarti bukti sudah lagi? Bukti ada. Udah aku beri semuanya. Masih ada chatannya? By DM atau WA? WA. Enggak. Yang konsultasi WA. Itu karyawannya satu apa berapa? Karena karyawan tadi kan banyak. Karyawan kan banyak. Karyawan banyak. Nah, pokoknya ya ada berapa orang yang dicurigai, Dok? Ada berapa orang yang dicurigai? Satu atau lebih mungkin. Satu. Pokoknya intinya aku lagi konsultasi sama cybercrime nanti gimana perkembangannya, apakah aku harus melapor. Nanti aku akan tanya lagi. Pokoknya untuk saat ini konsultasi. Dan menurut aku ini udah dua kali dia melakukan yang menurut aku bikin aku dan keluarga aku sedih, kecewa, dan aku nggak bisa tinggal diam untuk saat ini. Kata-katanya apa sih, Dok? Nggak bisa aku ngomong. Tapi yang bikin lo tersinggung mungkin apa, gambar atau apa gitu? Hah? Gambar yang bikin lo tersinggung? Kata-kata atau ngomong tanpa fakta, ngomong lebih membuat menjelek-jelekkan itu. Artinya tapi ada kebencian? Ya, tadi kan aku bilang kan, makanya aku konsultasi ini arahnya kemana.